Ya teman-teman, kita jumpa lagi di channel Indovili ya. Lama kita nggak apa kayak ngobrol seperti begini ya. Nah kali ini saya ada di sebuah taman, bagus sekali lah istilahnya, taman temporary yang kita dibuat sedemikian rupa sesuai dengan musim. Kebetulan ini musim dingin ya, winter. Jadi taman ini namanya Winter Park, Winter Garden. Ini ada di Philadelphia, tepatnya di depan City Hall atau gedung Balai Kota Philadelphia. Nah, saat ini saya mau ngobrol tentang, ya ini kebetulan di beberapa inboxan di depan messenger di DM saya, baik di Facebook, Instagram maupun di langsung di mana saja, itu tanya tentang cara masuk Amerika, bagaimana, terus gimana dapetin visanya, apakah bisa kalau sudah masuk Amerika itu dijamin dapat kerja atau enggak, bagaimana cara mendapatkan kerjanya. Nah, pertanyaan itu banyak sekali, tapi sebenarnya asik, menarik, dan semua pertanyaan itu jawabannya iya, tergantung dari nasibnya. Tentu ya, begini. Oke, saya mau menerangkan tentang beberapa hal yang paling pokok ya, yaitu apa itu tentang visa imigran dan visa non-imigran. Jadi ada dua kategori ya, visa di Amerika itu visa imigran dan visa non-imigran. Jadi visa imigran adalah visa yang diperuntukkan untuk pemanggilan atau apa ya, orang yang di apa bisa tinggal lama dan secara legal misalnya tinggal di Amerika ini. Jadi dia akan mendapatkan hak-haknya, misalkan green card, diakui sebagai penduduk lah di sini. Jadi sebagai permanent resident atau penduduk yang tetap di Amerika. Jadi ini bukan untuk kewarganegaraan, jadi ini permanent resident atau lebih dikenal dengan green card. Nah, itu contohnya misalkan visa yang bisa kategori imigran, yaitu sponsorship dari keluarga, dari pekerjaan, kemudian dari perkawinan atau pelajar mungkin ya, saya lupa. Terus apalagi ya, pokoknya yang mempunyai ini kesempatan untuk mendapatkan permanent resident atau green card. Kemudian yang kedua adalah visa non-imigran. Jadi visa ini adalah visa yang temporary, yang istilahnya itu sesaat aja untuk misalkan untuk berkunjung atau untuk apa gitu ya. Itu contohnya kayak visa turis. Visa turis, kemudian visa yang untuk kunjungan bisnis, misalkan pameran atau apa gitu ya, untuk atau undangan untuk jadi pembicara atau apa, pokoknya gitulah. Jadi visa itu tidak membuat orang itu menjadi tinggal tetap di sini untuk mendapatkan hak-haknya seperti bisa mengurus permanent resident atau green card atau kartu hijau. Nah, itu ya, jadi dua pokok visa itu, visa imigran dan visa non-imigran. Nah, untuk kerja, visa imigran, of course, maksudnya visa imigran itu ada tentu sudah bisa untuk dipakai untuk kerja. Jadi karena dia mempunyai green card, jadi dia bisa punya hak untuk mendapatkan kerjaan di sini. Itu ya, pokoknya bisa ngelamar kerja apa aja, yang penting dia punya hak untuk mendapatkan kerjaan di sini.
Nah, itu untuk visa imigran. Bagaimana untuk visa non-imigran seperti turis dan lain-lain? Ya jelas untuk tidak dapat hak untuk bisa bekerja di sini, misalkan tidak bisa secara legal maksudnya. Nah, tapi ada cara. Ini yang biasa dilakukan oleh semua warga negara manapun yang datang ke Amerika untuk mencari kerja yang tidak permanen. Misalkan dia hanya di sini misalkan sebagai turis, diberi izin tinggal misalkan 6 bulan gitu. Dalam 6 bulan ini dia nggak bakalan untuk apa istilah itu keliling kota terus, keliling apa ya Amerika menghamburkan duitnya. Taulah negara-negara yang masuk ke sini rata-rata ya cari nafkah juga di sini, bagaimana mendapatkan uang untuk balik laginya nanti. Selain itu nggak mau rugi lah ternyata. Ya mereka ya cari-cari kerja, cari kerja yang bagaimana yang cari kerja yang dibayar under table misalnya itu dibayar yang tidak pakai cek, tidak masuk hitungan pajak. Jadi dibayar cash istilahnya itu. Jadi nah, adakah di Amerika? Oh, banyak sekali. Banyak sekali rata-rata orang-orang yang di sini itu yang tidak mempunyai surat-surat untuk tinggal tetap bisa bekerja. Jadi begini teman-teman. Bisa ya untuk kerja di sini meski tidak menjadi permanent resident. Bisa, banyak sekali contoh-contohnya, dan saya juga banyak sekali punya teman-teman yang sebagai turis masuk di sini menggunakan visa kunjungan biasa, turis atau apa gitu, tapi dapat kerja. Di mana itu rata-rata ditemui? Ya kota-kota besar, rata-rata kota-kota besar di Amerika ini yang juga banyak komunitas. Apalagi yang banyak komunitas orang kita ya, kayak kita kan orang Indonesia itu banyak komunitas orang Indonesia pasti akan membantu saudara-saudara kita yang ingin mencari kerja. Itu jangan khawatir kalau sudah masuk di Amerika, prinsipnya bahwa jangan sampai tidak dapat kerja, pasti dapat kerja. Apapun yang kamu lakukan di sini pasti akan digaji. Nah itu pasti akan dapat, pokoknya asal mau aja kerja pasti dapat uang lah. Jadi ada yang apa istilahnya itu kunjungannya itu stay-nya itu sudah habis, misalkan dikasih jatah 4 bulan misalkan, tapi dia masih kurang lah daripada saya hidup di negara saya pas saya udah bangkrut, sudah jual apa-apa, nggak punya apa-apa, saya belum dapat uang, saya mau inilah daripada tombok banyak, saya harus dapatkan untung lah. Maka orang-orang itu, saya mungkin tinggal 2 tahun atau 3 tahun lagi lah, baru kalau sudah dapat modal banyak, saya mau ini, apa, pulang gitu. Dan dia kerja keras untuk mencari ini uang di sini. Ya, di mana tempat kerja-kerjaan itu yang ada yang bisa dapat peluang? Nah, rata-rata itu bisa di restoran atau di pasar-pasar, misalkan di toko-toko atau apa yang membuat yang orang tidak yang ngomong aja. Jadi bahkan jadi pembantu juga banyak sekali orang yang butuh-butuh apa? Tenaga-tenaga seperti itu. Terus di ini konstruksi kayak apa, jadi tukang-tukang lah, jadi buruh tukang misalkan, ikut-ikut agensi, agensi akan bayarin itu dan agensi juga akan nanggung, nggak peduli kamu punya surat, pokoknya kamu mau biasanya dia ini apa nerima kerjaan. Nah itu adalah peluang kerja, jangan takut tidak dapat kerjaan. Kalau tidak dapat kerjaan, misalkan di sini, jangan khawatir, kita
siapapun kalau ada, misalkan di Amerika, kalau ada bisa berkomunikasi atau punya link komunitas orang-orang Indonesia, ngomong aja cari kerjaan pasti ditolong. Orang Indonesia itu baik-baik sekali di sini. Tidak semua orang Indonesia aja, tidak semua orang Indonesia itu sangat tahu kondisi ekonomi dari bangsa kita dan akan membantulah istilahnya, tetap kita bantu. Nah, jangan khawatir. Kalau saudara-saudara atau teman-teman yang masuk ke Amerika, langsung aja hubungi, ada beberapa YouTuber-YouTuber di Amerika ini, YouTuber Indonesia ini, kontak aja. Mereka akan memberikan link-linknya di mana kamu tinggalnya, di mana ini kamu bisa hubungi dan dapatkan kerjaan. Nah, untuk biaya, apa maksudnya itu, gaji kerjaan itu variasi ya. Jadi setiap negara bagian atau state itu beda-beda. Jadi teman-teman itu bisa ini apa? Milih kira-kira kepingin kerjaan yang bagaimana? Nah, kerjaan restoran ya gajinya lumayan juga. Tapi biasanya kalau yang gajinya enggak karu-karuan lumayan tuh kerjanya ya kayak budak enggak karu-karuan ya, gulung-guling biasanya itu. Jadi ya tahu sendirilah, tanya teman-teman yang kerja di restoran itu bagaimana. Kalau sudah ahlinya, sudah jadi chef, sudah apa, ya tetap aja masih kerjanya capek bener, tapi ya gajinya lumayan juga. Tapi mending daripada masih pertama-tama, misalkan pertama-tama itu harus siap mental juga untuk kerja ini. Konstruksi, misalkan kerja di bangunan misalkannya, ya menggunakan okol tenaga untuk orang-orang yang laki-laki biasanya ya, apa bikin atap-atap di gedung-gedung itu, misalkan naspalin atap apa kayak roof itu ya, dikasih karpet, dikasih aspal gitu, ditambal-tambal itu di atas itu, atau konstruksi di dalam rumah, bikin apa kayak ya jadi tukang lah misalnya itu banyak juga. Kemudian jadi pabrik-pabrik itu juga ada. Pabrik paling enak kalau ada agensi, tinggal dijemput-jemputan gitu ya, dapat uang gaji. Pokoknya paling enak. Kalau perempuan, oh banyak. Perempuan juga bisa di restoran, kerja apa aja bisa, terus di toko juga bisa, jadi kasir, jadi apa. Kalau bisa bahasa Inggris malah enak, kalau belum bisa ya belajar-belajar nanti. Kemudian jadi yang ngasuh-ngasuh anak itu juga gajinya lumayan. Kita juga punya banyak teman yang kerjanya juga ngasuh anak gitu. Wah, lumayan lah uangnya itu. Kemudian kerja pabrik juga enak. Nah, terus apakah bagaimana cara mendapatkan kerjaan lamarannya itu, misalkan kira-kira umur itu dibatasi, terus kemudian apa sekolahnya, pendidikannya atau keterampilannya atau apanya itu dibatasi atau bagaimana, atau ya pokoknya orangnya penampilannya bagaimana itu. Nah, kalau kerja di Amerika itu jangan dipikirkan seperti kerja di Indonesia ya, terutama untuk yang temporary, yang orang yang mau tinggal di sini nggak sebagai orang menetap di sini ya, misalkan orang-orang jadi non American, kayak orang visit aja di sini, itu begini tinggalnya apa kerjaannya Hey, how you doing? Bagaimana kalau orang itu mau kerja, apakah dinilai dengan persyaratan-persyaratan kayak kita kerja di Indonesia itu membawa persyaratan ijazah, foto diri, penampilan yang bagus, dan kelengkapan sertifikat macam-macam lah. Untuk orang gelap tidak usah, tidak perlu gitu. Yang penting kamu mau kerja, yaitu kamu digaji.
misal di pabrik-pabrik ya, di company-company atau apa, itu ada agensi-agensi yang mencari orang-orang ya. Ayo, siapa yang ini dibutuhkan 10 orang mau kerja di bagian ini, ya langsung datang. Umurnya berapa ya? Terserah, banyak kerjaan yang duduk untuk orang-orang tua. Di sini nggak pandang orang umur berapa. Kalau orang tua saja masih bisa di hiring, masih bisa dapat kerjaan. Orang 60 ke atas saja masih bisa dapat kerjaan. Kemudian penampilan bagaimana? Nggak ada jenis kayak penampilan kamu harus kayak apa selebritis atau enggak harus gitu. Di sini kerja ya kerja, untuk gimana cara dapatkan kerjaannya ya, pokoknya kamu mau kerja ya kerja, akan digaji sesuai dengan kemampuan kamu kerja itu. Jadi kadang enggak perlu butuh keterampilan macam-macam, kecuali di restoran ya. Di restoran itu kamu memang harus belajar untuk menjadi tukang masak, harus belajar dulu, biasanya mulai tahap awal jadi kitchen helper sampai di tukang masaknya, nanti sudah itu akhir jadi chef atau ahli, tukang yang ahli masaknya. Nah, chef dengan tukang masak itu beda ya, chef itu menentukan resepnya, biasanya itu sekolah sendiri ya, itu gajinya beda, itu dia karena sebagai peneliti tukang tes masakan, ciri khasnya itu chef yang ya kayak di Indonesia itu tenaga ahlinya ya gitulah, kayak tenaga ahli atau insinyurnya, kalau ada problem ada apa, chef itu yang bisa menyelesaikan permasalahannya, bukan tukang masak. Tukang masak cuma disuruh masak, ini sudah ada resep-resepnya semua gitu ya. Jadi mungkin terlalu panjang nanti saya ngomong ini. Jadi singkat aja ya. Bisa kerja nggak bisa? Bagaimana cara masuknya? Nah itu kita akan bahas sendiri cara masuknya. Paling mudah masuk pakai apa ya? Paling mudah ya, mana yang paling punya kesempatan atau kemampuan teman-teman. Misalkan teman-teman punya pacar atau punya saudara atau punya apa, punya uang banyak ya, bisa misalkan lewat sekolah atau lewat investasi di sini atau apa, terserah itu sesuai dengan uang. Kalau nggak punya apa-apa, misalkan kita cuma bondo sedikit lah, nekat bondo cuma bisa buat perjalanan, buat ya buat turis saja ya, nggak apa-apa jadi turis saja. Kalau nyampe di sini dapat izin tinggalnya cuma 2 minggu atau lebih atau berapa bulan, ya bisa kerja di sini dengan ya syaratnya ya itu tadi, komunikasi dengan teman-teman yang ada di sini mudah-mudahan bisa membantu. Saya yakin teman-teman yang lainnya itu akan membantu. Oh ya, saya ini disclaimer aja ya, saya bukan orang imigrasi, bukan ahli dalam bidang hukum imigrasi juga. Saya bukan lawyer imigrasi, jadi enggak ngerti juga tentang slow blow tentang imigrasi dan gitu-gitu. Jadi saya menerangkan di sini cuma sebagai ya YouTuber aja, memberikan informasi dari beberapa pengalaman teman-teman yang sudah masuk di sini. Kebetulan saya juga pas ya ada beberapa teman atau para ini saya penonton saya itu lagi pengin tanya-tanya bagaimana cara masuk, ya kita sebagai teman-teman ya kita berikan tips-tipsnya gitu hasil dari nonton ini, dan alhamdulillah beberapa itu sudah ada yang sudah masuk lewat dan lolos, bisa ini mulai mendapatkan visanya sampai masuk di sini dan sudah dapat kerjaan juga di sini. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan niatan baik kita ini menjadikan berkah dan
bermanfaat untuk teman-teman semua yang kepingin masuk ke Amerika, baik itu untuk sekolah, untuk mencari nafkah, untuk menghidupi ya, menghidupi keluarganya, baik yang di Indonesia maupun di mana saja. Itu aja. Jadi terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya ini. Kita akan jumpa lagi nanti pada video selanjutnya, dan kita akan bahas yang lebih update lagi ya. Terima kasih itu. Salam sehat, stay healthy, stay happy. Salam dari Indo Village.